Ya, Mas. Ayo. Permisi, Mas. Maaf ganggu. Ini kami tuh ada proyek, Mas. Yaitu judulnya tentang mitos Mbak Yayu di Fakultas Ilmu Budaya. Mas, sebelumnya, Mas, namanya siapa? Ayo, aku Dono. Dono, oke. Dari jurusan apa, Mas? Sudah. Angkatan? 16. Oh, ya. Berarti udah berapa tahun, ya? Udah 6 tahun. Oh, ya, baru 2 tahun, ya? Nah, Mas, ngomong-ngomong untuk soal Mbak Yayu itu, Mas pernah dengar gak sih tentang kisah Mbak Yayu yang beredar di FIB ini? Oh yo kerap kuwi. Tapi nek dhisik awalnya aku rungu-rungu malah langsung delok. Loh, langsung lihat. Heeh. Di semester 1 iki waktu kuwi ning sing saiki lagi dibangun power bank raksasa ya lho. Power bank raksasa apa sih? Oke, gitu baterai. Nah, yo ku sing sing tadi dibangun sing bangun. Sing sing kono kok. Sing sing speaker lah. Dhisik kan bonbin ngarepe iki mrene. Mrene iki dhisik kaya bekas parkiran ngono. Ono bangku ijo. Nah, gak usah aku nongkrong neng kono tekan mengi toh. Oh. Terus caca. Terus ngante diusir neng SKK. Berarti usir ki. Waktu hari ki berarti usir. Aku mulih. Terus aku cukup duit sih neng ATM kono gedung apa wi? Gedung Sertamina Pertamina. Nah ya Pertamina tower kayak. Terus aku cukup duit. Nah ki sepi mu. Yo terus jawiro yo. Selasan nopo tarolas nopo. Lagi buka set kok ana wong wedok terus stele yo kuno ya ora kuno-kuno banget sih stel ala-ala wong awal 2000-an piye ala mesti ora kekinian banget lah nunggu ning lantai ning ruangan ATM kae lho aku yo bingung iso apa ana tapi aku meneng ora iso ngopo-ngopo wis batin iki mesti kudu wong iki mesti lu sih mau rolos menit berarti cucuk hilang ya wis berarti aku jemput duit ya orang terbeti tapi terbeti aku bingung terus idenya aku tekok koncoku cah FPP hei cok aku ketemu setan ini pas ruang ATM setan ini biaya ton ya wong wedok rambutnya itu wah pokoknya ya pucat banget lho pucat tepol terus style ya awal rong iwan banget lah style klasik biar klasik sih, yo apa rong iwan sekonco kemuni Mbak Yayu kok tuh ayo sopo ya ayo sopo ya ngerti tuh terus bagi nen cerita nek wi yo di sini ono mahasiswi FPP terus jadi kayak stres orang lulus ini terus cerita nih berarti kemudi jadi neng kono tapi yo aku sih ora patek paham maksudnya opo tenan apa ora tapi sing cetok aku tau ndelok. Oh iya bisa ya. Berarti sejarah itu tahu dari temen ya. Oh wala iya. Nah terus menurut Mas Dono itu masih dari sekarang itu masih terdengar gak sih desa Mbak Yayu itu sampai sekarang ini? Oh iya tekan saiki nek ponco iya cerita yo. Delok ono wong wedok mlaku ono ning yo bagian ngisore ra ketok. Maksude kan yo nek wong mlaku kan ketok to sikile. Yo ora ketok peteng ngono jare. Padahal di ruangan berjaya yo mesti ruangane iki padang lho. Kocok ucah PP iki sing grep. Itu pengenalannya setan gitu. Ya udah begitu aja Mas. Makasih banget informasinya ya. Iya. Iya.
saya bersiap-siap pulang. Kemudian karena sudah azan, kemudian saya sholat maghrib dengan kondisi pintu terbuka. Jadi mungkin saya juga agak ketakutan juga karena sudah maghrib sudah sepi. Terus dengan kondisi pintu terbuka, terus saya sholat maghrib, kemudian saya selesai sholat, saya bersiap-siap, ambil tas dan sebagainya, ambil jaket, helm. Kemudian saya melihat keluar ada yang menurut saya waktu itu mahasiswi menggunakan jilbab hitam. Nah, si mahasiswi ini jalan menuju ke arah barat, menuju area parkir. Jadi ke arah jadi waktu itu area parkir sepeda motor masih berlokasi di gimana itu? Di sebelah barat gedung A, ya, dan agak ke sisi selatan yang sekarang sudah jadi gedung baru. Nah, jadi si mahasiswa ini jalan ke arah, menurut saya ke arah parkir motor. Nah, setelah si mahasiswa ini lewat, selang beberapa saat saya keluar dari ruangan, ada 15, kemudian saya kunci, saya menuju ke parkir motor dengan santai. Saya tidak punya prasangka apapun. Saya ikuti dengan santai. Ternyata ketika sampai tangga yang ada pintu besi itu, ternyata pintu besinya sudah dikunci. Nah, ketika itu saya tidak menaruh curiga apapun. Saya tenang saja. Kemudian karena dikunci, saya kembali lagi naik menuju pintu tangga yang ada di timur. Nah, tetapi ketika sambil jalan ke parkiran, saya sudah agak merasa merinding karena bertanya-tanya kalau misalnya si mahasiswi ini benar-benar mahasiswi manusia, berarti kalau dia ketika di tangga itu tahu bahwa pintunya sudah dikunci, maka dia akan kembali. Otomatis saya akan berpapasan dengan si mahasiswa itu. Tetapi kok tidak? Nah, seketika kemudian saya jalan sampai ke parkiran juga masih setengah bertanya-tanya juga, apakah memang hantu atau apa, saya masih gak yakin ya, saya pulang aja. Cuma ketika beberapa hari setelahnya saya coba cerita ke Pak Edi juga, ya jangan-jangan ya itu ya. Jadi itu pengalaman yang pernah saya itu. Amin. Mungkin tahu sedikit sejarah tentang Pak Edi. Saya pernah mendengar tapi nggak begitu ya, maksudnya hanya sekilas dan sejarahnya seperti apa saya kurang begitu memperhatikan. Tetapi ketika kejadian itu memang saya pernah mendengar nama itu Pak Yayu, tetapi ketika ada kejadian itu pun saya juga tidak menyambungkan dengan Mbak Yayu itu, nggak menyambungkan. Jadi ketika setelah beberapa hari saya cerita, akhirnya mungkin kemudian beberapa orang ini tempat itu baik. Ini aja Pak, makasih. Terima kasih. Ya, sama-sama.